Center 206 berjalan. Lihat teman-teman, mulai berbelok. Sangat keren. Wih, mantul sekali teman-teman. Lihat. Wow. Kita akan cegat dari sini teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di Doktren Channel. Wow, lihat teman-teman, lokomotif PC206 dengan livery kereta api lama teman-teman. Wow, lihat lampunya sudah menyala, sudah siap standby, dan lihat teman-teman, sudah mulai berjalan. Wow, lihat teman-teman, lokomotif CC206 tampaknya akan melakukan langsiran teman-teman. Lihat, di sana ada petugas langsir teman-teman. Wow, lihat. Wih, mantap sekali teman-teman. Lihat, wadidaw, keren. Akan langsiran. Dan lihat dari dekat, kita akan melihat petugas langsir teman-temannya. Wow, lihat teman-teman. Wih, sangat-sangat keren. Dan lihat, akan langsir teman-teman. Wih, lihat, besarnya sudah mulai di-switch teman-teman. Dan kita akan melihat lokomotif CC206 akan langsir teman-teman. Lihat dari dekat, sangat keren teman-teman. Lihat. Wadaw, lihat. Kita akan lihat dari sini teman-teman. Wow. Dan lihat, kita akan mencegat dari sini teman-teman. Lokomotif CC206, lihat, dengan livery KAI lama teman-teman tampaknya. Dan lihat, kita akan melihat petugas langsir dari dekat teman-teman. Lihat. Wow, ada petugas langsirnya teman-teman. Wih, lihat. Petugas langsirnya sedang mengoperasikan kereta api teman-teman, dibantu oleh masinis. Lihat. Wow, sangat-sangat keren teman-teman. Dan tampaknya lokomotif ini akan mengangkut gerbong penumpang teman-teman. Oke, kita akan lihat. Wow, lihat. Wih, mantap sekali teman-teman ya. Wow, lihat. Wow, sudah tersambung nampaknya teman-teman. Lihat, dia akan mengangkut gerbong yang sangat panjang. Lihat, kita akan lihat ada berapa gerbong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tampaknya teman-teman. Dan lihat, gerbongnya menembus depo lokomotif teman-teman. Oke, lihat, kita akan melihat lokomotif CC206 berjalan mengelilingi diorama super keren milik Sepur Madiun teman-teman. Lihat, kita akan lihat dari sini. Wow, lihat lokomotif CC206 ini berdinas KA apa teman-teman. Lihat, sangat keren, berjalan pelan mengangkut gerbong penumpang teman-teman. Wadidaw, keren. Gerbongnya sangat panjang dan berwarna-warni. Ini adalah gerbong campuran teman-teman ya. Lihat, ada PT Pupuk Sriwijaya, gerbong penolong, dan banyak sekali teman-teman. Lihat, kita akan lihat dari keliling sekeliling diorama super keren milik Sepur Madiun teman-teman. Dan kita akan lihat dari sini teman-teman. Oke, kita akan tunggu dan mencegat lokomotif CC206 berjalan. Lihat teman-teman, mulai berbelok. Sangat keren. Wih, mantul sekali teman-teman. Lihat, wow. Kita akan cegat dari sini teman-teman. Lokomotif CC206 mulai berjalan. Lihat, wih, sangat-sangat keren teman-teman. Wadidaw, lihat. Wih, mantap teman-teman. Dan lagi-lagi, lihat, lagi-lagi akan melewati perlintasan kereta api teman-teman. Kali ini berjalan lancar sulancar teman-teman ya. Wih, mantap sekali teman-teman. Lihat. Wih, gerbongnya bermacam-macam teman-teman. Gerbong campuran ya. Lihat. Wow. Lihat, dia akan berbelok arah. Lihat, di sini ada stick PlayStation teman-teman. Wow, lihat. Wih, keren teman-teman. Sini momennya, lihat. Mantul sekali. Tepat di sini ada gerbong Pusri ya. Pusri Jaya teman-teman. Wow. Sangat-sangat keren teman-teman. Wow, lihat. Di sini teman-teman. Wih, mantul sekali ya. Kita akan lihat lewat mode drone teman-teman. Kita akan lihat dari atas keindahan layout kepunyaan Sepur Madiun teman-teman. Mantap sekali ya. Wow. Keren. Oke, lihat dari sini.
super keren. Neot kepunyaan Sepur Madiun. Bagi teman-teman, jangan lupa kunjungi channel YouTube Sepur Madiun karena di sana ada video-video menarik tentang miniatur kereta api, khususnya kereta api model skala HO, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan miniatur kereta api seperti ini, juga kunjungi toko hijau dan toko oranye, teman-teman. Silakan klik Sepur Madiun dan ini lihat Instagramnya Sepur Madiun, teman-teman. Lihat, kalian juga bisa kontak nomor WA-nya. Karena bagi teman-teman yang ingin memesan, silakan. Jangan lupa serbu, teman-teman. Di sana banyak sekali diskon harga lokomotif yang murah-murah, teman-teman, ya. Lihat, sangat keren, mirip seperti aslinya. Wih, mantap sekali. Dan lihat, katanya ini adalah khas dari Kota Madiun, teman-teman. Lihat, kita akan dekat-dekat Madiun Kota Pecel. Dan di sana lihat ada tugu, teman-teman. Wih, sangat keren. Lihat juga di sana ada berhenti tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel. Jadi teman-teman, kalau ingin melintas di rel, jangan lupa untuk menengok kiri dan kanan dulu. Pastikan kondisi aman sebelum melintas, teman-teman. Dan lihat di sini ada miniatur rumah sinyal, ya. Semuanya bertipe atau mempunyai ciri khas seperti Kota Madiun, teman-teman. Dan lagi-lagi lokomotif CC206 berjalan melintasi, berjalan langsung di stasiun Madiun. Wih, keren, teman-teman. Lihat, kita akan lihat, teman-teman, dan kita akan mendekat dari sini. Lihat, di sini ada kantor pos Madiun. Lihat, teman-teman, kantor pos Madiun, miniatur Indomaret, ATM, teman-teman. Lagi-lagi Pecel Madiun, dan di sini, wih, mantap sekali. Lihat, sangat keren, teman-teman. Kita akan lihat dari atas, sangat-sangat keren, ya. Lihat, wow. Dan lihat di sini ada menara juga, teman-teman. Dan lokomotif CC206 berjalan. Lihat, teman-teman, dia akan melintasi, dan kita akan lihat dari sini, teman-teman. Sekali lagi, lokomotif CC206 akan lihat berjalan melewati depo lokomotif dan tepat akan berhenti di sini, teman-teman. Lihat, lihat, wow, apa yang terjadi? Apakah akan anjlok? Tidak, ternyata, teman-teman, lihat, sudah tepat berhenti di dekat sini, teman-teman. Lihat, wow, lihat, apakah akan anjlok? Lihat, tampaknya tidak anjlok, teman-teman. Dan lihat di sini, wow, lihat, teman-teman. Lihat, pegawai atau petugas langsir tetap berada di situ, teman-teman. Padahal kereta apinya sudah berjalan mengelilingi diorama super keren ini, teman-teman. Karena kereta apinya sudah berhenti di sini, itu tandanya video ini cukup sekian, teman-teman, ya. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube Sepur Madiun. Dan apabila kalian ingin memesan miniatur kereta api seperti ini, jangan lupa kunjungi IG Sepur Madiun, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya, dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman-teman. Yaudah, bye-bye.